Pelari asal Australia Suji Walsham menjuarai lomba lari menaiki gedung pencakar langit Empire State di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Inilah kemenangan keenamnya secara beruntun menaiki 1.576 anak tangga di gedung setinggi 86 lantai. Well, it hasn't really sunk in yet. You know, it's a hard race to win. So, you know, I hope the record stands for a while, but you know, all records are made to be broken, but for now it's mine. Walsham juga masih memiliki ambisi untuk memenangkan lomba ini di tahun depan. Oh gosh, well, Thomas Dold in the men's has won it 7 times. So, it'd be nice to equal that. But I'm not getting any younger, so we'll just have to wait and see. Walsham merupakan warga negara Australia yang menetap di Singapura. Wanita berumur 41 tahun ini menyelesaikan perlombaan dengan waktu 12 menit 30 detik. Lomba lari yang digelar pada Selasa 4 Februari 2015 waktu Amerika ini diikuti pelari dari 10 negara.